Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binuri jamalihi adha'a qulubal 'arifin wa bihaibati jalalihi ahraqa fu'adal 'ashiqin wa bilata'ifi 'inayatihi ammara sirral wasilin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada ayat yang kalau dibaca oleh umat Islam maka itu akan membuat hati kita bergetar. Ayat ini bicara tentang takwa. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang berbicara tentang takwa. Tetapi satu ayat ini membuat orang-orang bertanya apa gerangan yang dimaksud dalam ayat itu. Ayat yang dimaksud adalah terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini oleh Ibnu Zaid, seorang sahabat, itu dianggap sebagai ayat yang sangat susah untuk diterapkan dan diamalkan. Beliau mengatakan kepada para sahabat yang lain, Ja'a amrun syadid, telah datang urusan yang sungguh sangat menggelisahkan kita. Lalu kemudian sahabat-sahabatnya lain bertanya, betul, karena ayat ini ada dua pertanyaan yang harus dimunculkan. Yang pertama adalah, bagaimana kadar ketakwaan yang sebenar-benarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, siapakah gerangan dari kita ini yang mampu mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya? Pemirsa, memang dalam ayat ini ada ulama bahkan ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini adalah mansukh atau dinasakh, dihapus hukumnya oleh ayat At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini membuat Ibnu Zaid semakin gelisah. Lalu dia bertanya dan memberi informasi kepada sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Zaid mengatakan, Ja'a amrun syadid, telah datang urusan yang sungguh sangat berat bagi kita. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang lain yang mendengarkan, betul, bahkan sahabat-sahabat yang lain memberi dan mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama adalah, bagaimana kadar dan ukuran takwa yang sebenar-benarnya itu? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, siapakah gerangan dari kita yang mampu mencapai derajat ketakwaan yang sebenar-benarnya itu? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, memang ayat ini ada sementara ulama tafsir yang mengatakan bahwa ayat ini adalah mansukh atau dihapus hukumnya oleh ayat At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai batas kemampuan kalian. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Ibnu Abbas menyatakan bahwa ayat ini tidak dimansuh sama sekali. Beliau bahkan menyatakan bahwa ayat ini saling melengkapi. Ayat 102 surah Ali Imran yang menyatakan bahwa perintah Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ibnu Abbas memberi tafsiran bahwa haqqa tuqatih di situ adalah ayyujahida fi sabilillahi haqqa jihadi. Hendaknya umat Islam melakukan mujahadah atau upaya sungguh-sungguh
untuk mewujudkan yang namanya ketakwaan yang sebenar-benarnya itu. Karena itu, ulama mengatakan bahwa perintah fattaqullaha mastata'tum adalah perintah untuk kita maksimalkan amalan-amalan kebajikan kita agar supaya mampu mencapai derajat ketakwaan itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hemat saya, ayat ini ada dua hal yang perlu dipisahkan. Pertama, ayat yang pertama yang mengatakan perintah untuk haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah, itu adalah visi kita. Visi kita untuk bertakwa yang sebenar-benarnya. Tetapi, untuk mewujudkan dan memperoleh visi yang kita idam-idamkan itu, hendaknya kita melakukan fattaqullaha mastata'tum, melakukan misi, dan misi kita adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mastata'tum dalam ayat itu adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan dengan upaya maksimal melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sesuai batas maksimal kemampuan kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sebabnya Abu Hurairah memberi pengertian dan definisi tentang takwa ketika ditanya oleh sahabat. Salah seorang sahabat bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ditanya, apa yang dimaksud dengan takwa? Lalu Abu Hurairah memberi jawaban dengan balik bertanya bahwa apa yang Anda lakukan ketika Anda jalan, lalu kemudian di jalan itu ada duri yang menghalangi Anda. Lalu kemudian sahabat itu menjawab. Sahabat menjawab bahwa tentu saya harus hati-hati melewati jalan itu. Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, zakat taqwa, demikian itulah takwa. Orang harus serba hati-hati ketika menjalani jalanan yang akan dijalani yang penuh duri itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini banyak durinya. Karena itu, untuk supaya kita tidak menginjak duri itu, maka ada aturan-aturan agama yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Surah At-Taghabun ayat 16, seperti yang telah dikemukakan, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ayat ini tidak boleh dipahami bahwa orang-orang akan bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan melakukan perintah-perintah Allah, berlindung di balik ayat-ayat itu. Ayat itu sebenarnya tidak menghendaki kita bermalas-malasan, bahkan berlindung di balik ayat takwa sesuai kemampuan. Karena takwa yang dimaksud di situ adalah taat dengan melakukan ketaatan yang maksimal, melakukan mujahadah, melakukan perjuangan dan usaha maksimal untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau menyimpulkan bahwa kedua ayat ini tidak bertentangan. Ayat yang pertama adalah visi kita untuk mewujudkan takwa yang sebenar-benarnya. Lalu kemudian takwa yang kedua adalah perintah untuk senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran agama kita sesuai dengan kemampuan kita dengan upaya maksimal dan sungguh-sungguh, yang di dalam bahasa agama disebut sebagai mujahadah, melakukan upaya sungguh-sungguh perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Al-Quran untuk menjadi pribadi-pribadi Muslim yang takwanya, yaitu takwa yang sebenar-benarnya, haqqa tuqati. Dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dengan memperoleh predikat sebagaimana dalam ayat, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian
Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.